kebab. Thank you.
dihamu amanami inanami ruas nihuriana hina holongan. Ala masuk nama prosesi jongjong mahita saluhutna. Parsobaun parhorasan madihita saluhutna ruas namarpungu di bagasan Mingguta Sadarion parhorasan manang dihamu naposo ni debata dohot saluhut parhaladona hamu saluhutna dongan sahuria HKBP Jabi diari nauli nani lehon ni Tuhan debata tuhita bukau tama parsobaota tuamata debata Marhite parmingguota ditikion, rodo hitatu ingananon, marpahean nauli, dohot maruloson ulos rabbu nagajam, toho mahita anak ni raja, dohot boru ni raja, aha dona masa,
domu tusi dia ma lakata, dia ma unokna, dia ma hatana, dia ma nanidokna. Imba tutu ama malim ni debata. Diaris sadario di bagas joroni Tuhani nanaing merlas ni roha dohita. Mangulupun dengan bahasa ni Jahoba di huriata sadarion. Patupahon pesta penggalangan dana kesehatian pengadaan lahan di bagas joro tahun 2022. Jadi marningoti dohami di bagasa parminggota sadarion. Uhut madok mauliate tu debata na mengaramoti hita sian arena salku saat tu sadarion. Uhut pasahat pun tadani hamoleteon mirohanami marhite pestata sadarion. Nunga hubak kami pilihan hamoleteon namibi naing pasahaton nami tuamata debata marhite pestaon. Alani ama dulu kamu mahami di pesta sadarion. Asa marsanga debata jalaku kelas niroha ruas nang parhaladona. Ima amang hatana lausima nidokna. Atong ulaon las niroha do HP ulauta sadarion. Diari naulion siala asi niroha ni debata. Moloi do HP songon nidok ni oputa si jolo-jolo tubu ma dohonon. Asa eme ni si tabbatua ma parlinggoman ni si borok. Debata do si lehot tua. Horas mahitaon jala di parorot. Ema tutu. Patik mahujur di topi ni tapian. Manang di dia peruas nang parhaladona mangalaka. Saitu sima dapotan persaulian. Dohot pasu-pasu ni Tuhan. Ema tutu. Disi si rungguk, disi si tata. Ia disi hita juguk. Disi do amata namartua debata si tolu sada. Ema tutu. Hamu ruas ni tuhata na liat na lolo. Adorang sota puka ulaonon. Jumolo ma ta aluhon tu amata debata. Asa ibana madongani hita saluhutna. Ope amang pargual pargoci. Na niotang manogot pinaulak botari. Pinaridahan na suksuk. Parikau na tabo. Tukso hudokpe alai nunga dibotoho. Asa tapuka ma ulaota sadarion, nunga jongjong hami dison, amata raja dohot inata soripada, ha anggi na pinaribot, rap dohot akana niotang, rap dohot malim ni debata, gokod do sia dopan, jauh-jauh sia lusan, asa makirap sian nadao, majau sian najonok, asa aluhot damang majolo, tua mata debata sitop palangit tanoon dohot nasa isina. Banunga di aluhod damang tua mata debata nuaing pe alu-aluhod damang ma dohot tu anakna Tuhan Yesus Kristus raja ni huriai siboa dame dohot siboan haluaoni. Dia luhur damang tu anakna Tuhan Yesus Kristus. Nuaing pe alu-aluhur damang ma tutod di parbadia na paojakkon huriana di Portibion. Tema amang pargual pargocinami nungatakas jala uli dia luhoko tadangading mi tu debata sitolu sadai amata raja inata soripada dohot akaha anggina pinaribot
Hurian itu hatta napungu di bagasan na pinarbadiaan itu hattaon. Ala mula ala marmula do na sana adong. Marmula do nauli, marmula do nadenggan. Jala dimula naipe, ditoppa de batado langit dohot tano dohot nasa isina. Asa de batado mula ni nadenggan, dohot mula ni nauli. Nuaeng pe amang pargual pargoci, bahedamang majolo goddang mula-mulai, denggan bahen sulim dohot taganingmi. Di bahe damang godang mula-mulai nuaik pe amang pargual pargoci naing sobbaon nami amata de batasi tolu sadai songon hatana madok di pesalmen 20 sia ayat 2 lehon ma tu Jahoba hamuliaon ni goarna marsobba mahamu tu Jahoba mamake pahean parhadohoan atong naing sobbaon nami madebata sumobahon 10 jari-jari pasa puluh sadahon si majujung bahedamang ma godang sobai. Godang sobai, nuaing pe amang pargual pargoci, bahedang mang ma godang pamujiani, ai hola debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotod di parbadia do naikon si pujiota, songon hatana madok di pesalmen 150 ayat 8 dohot ayat 6, puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune, puji hamu ma ibana mardongan arbab dohot sordam. Sude namar hosa ikon mamuji Jahoba. Alani tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde nomor 565 ayat 1-2. Tuhan Yesus Kristus
dot goar ni to di parbadia na tu mo palangit dot tanoon. Amen. Puji hamu madebata di bagasan habadiaon nai. Puji hamu maibana di hajak kajang ni hagogotan nai. Puji hamu maibana ala hagogona akan nasumurungi. Puji hamu maibana hombar tu hina godang ni hatimbulona. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu maibana mardongan tali sayap dohot panotoron namarliat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Haleluya. Haleluya. Tangi yang mahita, ale Jahoba debata nami, sitopa jala siramoti hami, tamado hami pasahaton puji-pujian dohot hamuliateon tuho, namarpungu dohami huriam sadarion, patupahon pesta penggalangan dana kesehatian pengadaan lahan, songot dalan nami laho papungu pelean, dohot tupak nami, laho pararaton harajaonmu di portibion. Tuho mahu pasahat hami huriamon, asahoma na mangaramoti dohot na mangarjagai. Pada oma huriamon sian ragam ni akan ajahat dohot tahi-tahi na jolma, na marsakap naing mangabati hami mamujiho di bagas joromon. Sai pasu-pasu maruas ni huriam, sian dakdanak sahat rodi na magodang, ruas nang parhala dope. Pasu-pasu masude di huriam naung makar koton ulaon parasini rohaon di tonga-tonga ni huriamon. Jalo jala tangihon matang yang nami marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Batado naso jadi oseon unang naso jadi ubaon jongjong pe adati tungso jadi do tabaon peak pe adati sitoka doi lakaan pasomal-somal asa ingot dipatik dohot uhum mulai sian dimeme diparorot nunga diajari dohot dituturi ianakon marpatik maruhum uboto nauli dohot naroa manang asa di ulahon nauli di pasiding naroa. Ikot tigor jala sitong marhabonaran. Pamicang di naunang, dohot di natoka. Di lehon poda di dakdanak, dohot tunaposo. Namagodang asa ingot, marpatun hangoluan. Unang tois tu hamagoan. Di ramoti pitu jae, dohot pitu julu. Di patiurma naruddut. Dipatio nalitok
gabe ti ruan di saluhut ngoluna di huta luat sahat tu pinoparna tatangihon mahata ni debata na gabe patik di pestata sadarion ima sian 2 Korintus sia ayat 6 sahat tu ayat 8. Ingot ma na manaburhon otik otik dogotilonna jalan na manaburhon na managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namanggotil ganukma niojar ni rohana unang masian muruk manang sian na sotarjua ai dihaholongi debatado nalas roha mangalehon alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu asa saddok tuk situtu dihamu jala marlobi-lobi hamu laho patupahon saluhut ulaun nadenggan ido sahatna rap mangidogogo mahita tuado pandi debata laho mangulahon nahobar tupatik nai ale tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatik ni amin. Bagasan ngolu si ganupari jojo dohita marsak jala tahutan alani dosa asa marsoba mahita tu amata debata sitolu sadai 10 jari-jari pasapulu sadahon si majujung mardongan uduk ni roha bagot nama dungdung tu pilo-pilo marajar tading maatong akan alungun sai roma najagar rabbani si poholon marduhut-duhut si tata lasni roha do sitaonon sudedo diboto amatta debata asa hauni gunung tua dakana merdagur-dagul tibuma dilehot tuhatta dihita tua jala tibuma hita diapul-apul. Topoti madosa tanah godangi tuadu pandi debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor. Namanguhumi jolma manisia. Naro dohami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hulahami marhitesian pangalosian nami. Asi maroham dihami. Sesama suci desanam. Maca jojo tuar saki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata nang papahenan nami i. Asi maroham dihami.
Dibabaga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akadosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhite sian akahazahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akapangalausim. Alani hadiriokku, jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon madi debata nadigitjang. Dihon 10 tolu akahata ni debata nanaing pinasahat tuhamuna sai anggiat ma padenggan ngolu-ngolu tutuni na aduhur tioni na lote akahata nauli dohot hata ni debata na pinasahat sayunang mamuba sayunang mamose Tangyon hamu mahata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu sadarion. Ima Johannes pitu ayat tolu puluh pitu sahatu ayat tolu puluh sia'a. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi jong-jong ma Jesus disi. Dipagogo ma suara na madok molo adong na mauas tuau ma ibana ro minum. Bawor sian na porsea yao. Alai taringo tuto di ido di dok hata odeng. Ima si jaloon ni aga gabe porsea na di ibana. Ido sahatna. Martua do aka na tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amen. Thank you.
dakon mah hapor siau tai songon nahita dakon ni dongata sapor siau disadok portibion rap mahita madok au porsea ide bata jawaba pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuhan ni si Maria nagabegabean si Aton di Porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hao pinasilang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na soha tudusani disimai bana pai mamulak sogo tutanoon mango mihalak na mangolu dot na mate ao porsea ito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala kristen akan na badia doho dihasan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging nihalak na ong mate doho dihangoluan na sora suda amen. Shalom. Warta Jemaat HKBP Kota Baru Jambi Minggu 5 Juni 2022. Yang pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Kamis 26 Mei 2022, seorang anak perempuan pada keluarga Fanto Suhermana Baban dan Foropina Borulumban Raja alamat Sipin Uwek Sipin STM. Yang kedua, pada hari Selasa 31 Mei 2022, seorang anak perempuan pada keluarga Milan Rolik Manalu dan Sisa Christine Borusiahaan, alamat Talang Bakung Wek Talang Bakung Tangkit. Yang kedua, anggota jemaat baru. Terhitung hari ini Minggu 5 Juni 2022 telah menjadi anggota jemaat keluarga Edison Silitonga dan Suryaningsih Borusamosir datang dari HKBP Samarinda Seberang Resort Merak Samarinda Kota, alamat perumahan PT Pesut Wek Palmera Lama. Yang ketiga, hendak menikah. Yang pertama, pemberitahuan kedua, hendak menerima pemberkatan pernikahan Parlin Dehotman Sagala, putra dari Bapak Bismar Sagala dan Ibu Mulatua Borusimarmata, alamat Jalan Sunan Kalijaga, anggota jemaat HKBP Jambi, Resort Jambi, Wekmayang Sungai Sawang, dengan Arta Ermanila Borusiagian, putra dari Bapak Saur Siagian almarhum dan Ibu Luksiana Borupanjaitan almarhum, alamat Villa Makasda, anggota jemaat HKBP Jambi Resort Jambi Wek Villa Makasda. Pemberkatan pernikahan pada hari Kamis 9 Juni 2022 di HKBP Jambi Resort Jambi masuk pukul 10.30 WIB. Yang kedua, pemberitahuan kedua hendak menerima pemberkatan pernikahan Franky Sahat Parulian Simbolon, putra dari Bapak Arnold Simbolon dan Ibu Marni Borunababan, alamat Jalan Palmera, anggota jemaat HKBP Jambi Resort Jambi Wek Palmera Lama, dengan Dina Natalia Boru Butar-Butar, putri dari Bapak Godlin Butar-Butar dan Ibu Dormatua Boru Manurung, alamat Mekarjaya, anggota jemaat HKBP Jambi Resort Jambi Wek Palmera Lama. Pemberkatan pernikahan pada hari Jumat 10 Juni 2022 di HKBP Jambi Resort Jambi masuk pukul 10.30 WIB. Yang ketiga, pemberitahuan kedua hendak menerima pemberkatan pernikahan Jeftah Mayesti Damanik SP, putra dari Bapak Sintua Doktrandes Jasar Mandamanik dan Ibu Nursinta Borupurba, alamat Jalan Melanton Siregar, anggota jemaat GKPS Jemaat Marihat Resort Siantar 1, dengan Enita Yuliana Borusirait SE, putri dari Bapak Sintua Oja Sirait dan Ibu Ani Borusimbolon SPD, alamat Puri Mayang Kasablanka, anggota jemaat HKBP Jambi Resort Jambi Wek Mayang Sungai Sawang. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 di GKPS Jalan Sudirman, Pematang Siantar. Yang keempat, pemberitahuan pertama hendak menerima pemberkatan pernikahan Dede Marcos Tampubolon, putra dari Bapak Sintua Posman Maruli Tampubolon dan Ibu Krista Nurseri Bolu Rumban Gaol, alamat Lorong Kamboja, anggota jemaat HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa,
dengan Erin Sulastri Boru Nababan, putri dari Bapak Wilson Nababan dan Ibu Rusmiati Boru Sinaga. Alamat Perumnas, anggota jemaat AKBP Jambi Resor Jambi, WEK Perumnas Kota Baru. Pemberkatan pernikahan pada hari Selasa 14 Juni 2022 di Gereja AKBP Jambi Resor Jambi, masuk pukul 10.30 WIB. Yang kelima, pemberitahuan pertama, hendak menerima pemberkatan pernikahan Jeneri Purba, putra dari Bapak Parsaoran Purba dan Ibu Darliana Boru Simanjuntak. Alamat Perumahan Batara Regensi, anggota jemaat GPIB Marturia Resor Jambi, dengan Elfrida Suryanti Rosadi Boru Pasaribu, putri dari Bapak Janes Pasaribu dan Ibu Deni Boru Siburian almarhum. Alamat Perumahan Lindung Indah 2, anggota jemaat AKBP Jambi Resor Jambi, WEK Palmerah Lama. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 di GPIB Marturia Resor Jambi. Yang keempat, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 di ibadah Minggu pukul 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan bawa anak menerima sakramen baptisan kudus, agar datang pembinaan orang tua baptis atau marguru tardidi pada hari Rabu 8 Juni 2022 bertempat di pertukuan, masuk pukul 15.30 WIB dengan membawa surat pengantar sintua WIB atau kelompok masing-masing, dan terkhusus kepada orang tua yang bawa anak pertama, agar melampirkan fotokopi akte nikah 1 lembar. Yang kelima, ibadah Pentakosta 1, peringatan hari turunnya Roh Kudus dan pesta kesehatan pengadaan lahan pengembangan gereja HKBP Jambi. Pada hari Minggu 5 Juni 2022, gereja kita mengadakan ibadah Pentakosta 1 yang dirangkum dengan pesta tahun kesehatian pengadaan lahan pembangunan gereja HKBP Jambi. Dan pada hari Senin 6 Juni 2022, gereja kita akan mengadakan ibadah Pentakosta 2, peringatan hari turunnya Roh Kudus, ibadah hanya satu kali, masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, Gladiresik atau GR, perlombaan vokal solo dan vokal trio. Pada hari Senin 6 Juni 2022, seksi perempuan mengadakan Gladiresik atau GR dalam rangka perlombaan vokal solo pada hari Kamis 9 Juni dan vokal trio pada hari Jumat 10 Juni 2022. Yang ketujuh, pertanyangan Parhalado bersama keluarga. Pada hari Kamis 9 Juni 2022, gereja kita akan mengadakan pertanyangan Parhalado bersama keluarga, bertempat di Sopo Godang lantai 2, masuk pukul 17.00 WIB. Tuan rumah oleh Parhalado WEK Villa Makasda. Yang kedelapan, Pangojang Honon Pendeta Renti Borunaibaho STH. Pada hari Minggu 12 Juni 2022, Pendeta Renti Borunaibaho STH Diojakon menjadi pendeta HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. Yang kesembilan, ibadah Paborhaton Dohot Pangojakonon Pendeta Fungsional. Pada hari Minggu 19 Juni 2022 di ibadah pukul 11.00 WIB, gereja kita akan mengadakan ibadah pemberangkatan atau Paborhaton Pendeta Renti Naibaho STH pindah menjadi pendeta HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 Riau, dan ibadah pelantikan atau pajang konon Pendeta Ramses Sitompul datang dari HKBP Sidikalang 4 Kanaan Distrik 6 Dairi. Dan di setiap kebaktian minggu itu, gereja kita mengumpulkan persembahan kedua ke depan altar sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada pelayan full-timer yang pindah tugas. Warta tambahan, yang pertama, Fun Futsal NHKBP Jambi akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 20.00 WIB bertempat di lapangan futsal Harveli Kota Baru. Diharapkan kehadiran teman-teman pria untuk berolahraga bersama. Yang kedua, Fun Badminton Putri. Fun Badminton Putri dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16.00 bertempat di Hall PBDK Kota Baru di depan SMP 14. Diharapkan kehadiran teman-teman wanita untuk berolahraga bersama. Yang ketiga, Fun Badminton Putra. Fun Badminton Putra diadakan setiap hari Kamis pukul 20.00 bertempat di Hall PBDK Kota Baru depan SMP 14. Diharapkan kehadiran teman-teman pria untuk berolahraga bersama. Yang keempat, PHD NHKBP Jambi. Akan diadakan PHD NHKBP Jambi pada hari Jumat 12 Juni 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Jambi. Dengan tema RPP, diharapkan kehadiran teman-teman aposo untuk hadir dan beribadah bersama. Yang kelima, akan diadakan pelatihan musik Naposo Bulung HKBP Jambi. Untuk teman-teman yang memiliki bakat dalam bidang musik dapat bergabung dalam pelatihan musik
setiap hari Kamis dan Jumat pukul 15.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Jambi, atau dapat menghubungi kontak person seksi musik 0895-1572-4728. Saya ulangi, 0895-1572-4728 atas nama David Siotang. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Shalom. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
firman Tuhan yang menjadi renungan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan 11. Roma 8 ayat 8 sampai dengan 11, demikian bunyinya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sampai kepada satu perayaan yang besar di tengah-tengah kekristenan kita, yaitu Minggu Pentakosta. Di mana kita tahu bahwa Minggu Pentakosta adalah merupakan perayaan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus. Setelah Dia naik ke surga, maka Allah Bapa akan memberikan roh-Nya untuk diam bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan roh tersebut akan mengajarkan, akan memberitahukan kepada orang-orang percaya bagaimana hidup seperti yang Tuhan inginkan atau berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan manusia di dunia ini. Di mana manusia hidup di dalam setiap hari kehidupannya diperhadapkan dengan keinginan. Ada keinginan dagingnya, ada keinginan hatinya, dan ada juga keinginan Tuhannya. Pada hari ini firman Tuhan ini berbicara tentang hidup di dalam daging dengan berlawanan atau versus hidup di dalam roh. Ketika kita berbicara hidup di dalam daging, tentulah saudara-saudari akan katakan, selama manusia hidup di muka bumi ini, impossible dia tidak punya keinginan daging. Itu benar. Tak ada satupun manusia hidup di dunia ini selama hidup, dia tidak punya keinginan daging. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika manusia mempunyai keinginan daging, apakah manusia hanya akan diperhamba oleh keinginan daging tersebut? Ini yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita di hari Pentakosta ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya dan saudara memiliki masing-masing hatinya. Kita punya hati. Kita tahu bahwa hati ini merupakan pusat. Pusat kehidupan, di mana dengan hati manusia digerakkan akan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu firman Tuhan melalui Roma ini
hendak berbicara. Ketika kita memiliki hati, ada yang mau bertahta di hati tersebut. Dan hati kita ini setiap waktu diperebutkan. Karena itu, firman Tuhan ini mengajarkan kita. Dia hendak berbicara, menyatakan kepada kita, hati-hatilah terhadap pilihan hatimu. Ada dua yang hendak bertahta di situ. Yang pertama adalah iblis dengan keinginan daging yang akan merajai kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus dengan rohnya, yaitu Roh Kudus, akan senantiasa mengajari kita bagaimana hidup menjadi berkenan kepada Allah. Ketika dua hal tersebut berusaha memperebutkan hati kita, ini yang kami katakan tadi, hati-hatilah terhadap pilihan hatimu. Siapa yang akan menentukan pilihan hati ini? Yang menentukannya adalah saya dan saudara. Karena yang punya hati itu adalah saya dan saudara. Kepada siapakah saudara akan memberikan hatimu? Siapakah yang akan saudara izinkan bertata di hati tersebut? Siapa yang akan Anda biarkan merajai, menguasai hatimu? Ini yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini. Dan ketika kita jatuh kepada pilihan, setiap pilihan tersebut punya konsekuensi. Firman ini berbicara tentang itu. Ketika hatimu kau biarkan, di situ iblis bertata. Ketika hatimu kau biarkan dikuasai oleh keinginan dagingmu, maka ingatlah, akibat resiko yang akan kita terima adalah kita tidak mungkin berkenan dalam Tuhan. Kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hukuman yang kekal menanti kita. Kesempatan untuk hidup kekal menjadi hilang. Memang orang yang hidup dalam keinginan daging, yang selalu bisa memenuhi keinginan dagingnya, akan merasakan kenikmatan senantiasa dia hidup di dunia ini. Tapi kenikmatan itu adalah kenikmatan sesaat. Nikmat tapi membawa sengsara. Itulah ketika manusia hidup membiarkan iblis bertata dalam hatinya dan memenuhi keinginan-keinginan dagingnya. Dan ketika kita menikmati nikmat yang berujung kepada sengsara, maka kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal. Ini kalau kita membiarkan pilihan kita jatuh, hati kita jatuh kepada pilihan untuk dikuasai oleh keinginan daging, di mana iblis setiap harinya memang pasti akan berusaha untuk melakukan itu. Tetapi ketika saudara menjatuhkan pilihan hatimu itu adalah kepada Tuhan Yesus, maka rohnya yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apa yang akan kita terima ketika setiap waktu kita mau hidup di dalam Roh Tuhan. Bahwa kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan menemukan kehidupan yang kekal. Tapi memang tidak gampang. Kalau tadi saya katakan hidup dalam daging,
hidup yang dirajai iblis, nikmat membawa sengsara. Tapi hidup dalam Tuhan memang sering terjadi adalah sengsara membawa nikmat. Ini karena memang gak gampang, gak mudah. Menjadi orang Kristen yang taat itu bukan gampang. Orang yang hidup di dalam roh Tuhan, dia memang harus konsisten setiap hari, setiap waktu. Kekonsistenannya ini adalah kekonsistenan yang taat. Tidak melihat waktu, tidak melihat tempat. Tapi kekonsistenannya adalah kekonsistenan yang taat di setiap waktu. Tidak gampang, sangat sulit. Kalau yang hadir di gereja ini lebih banyak remaja dan pemuda, tentulah di masa mudamu paling sulit menjadi orang yang hidup di dalam roh. Karena apa? Karena keinginan daging orang muda memang sangat luar biasa. Tapi apakah saudara mampu untuk konsisten menjadi taat? Jawabannya adalah mampu. Saya dan saudara pasti akan mampu. Mengapa saya dan saudara mampu? Kalau kita mampu, bukan karena kekuatan kita, makanya kita mampu. Tidak. Tapi kita percaya kalau kita mampu, karena Tuhan sudah memberikan rohnya untuk memampukan kita mengenal apakah yang berkenan kepada Tuhan. Menyingkirkan apa yang Tuhan tidak inginkan. Ini yang mau kita lihat. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita mau disapa oleh firman Tuhan ini. Marilah kita jangan salah pilih. Kita jangan salah membiarkan siapa yang mau bertata di dalam hati kita. Karena kita tahu ada akibat. Akibat yang sangat fatal ketika kita salah pilih. Sama seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Kadang-kadang mau bingung. Yang cowok bingung menentukan pilihannya karena banyak. Yang cewek pun bingung siapa yang mau dia terima karena enggak hanya satu dan dua. Ketika Anda sampai kepada waktu yang bingung ini, Anda harus perlu berhati-hati. Karena kalau salah pilih, apalagi yang kamu mau pilih ini adalah jodohmu, pendamping hidupmu ke masa depan, maka ketika saudara salah pilih, taruhannya adalah masa depan. Lebih dahsyat dari situ yang kita pertaruhkan kalau kita salah memilih siapa yang harus bertata di hati kita. Lebih dahsyat dari situ. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat orientasi hidup kita. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Allah, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan, mengingatkan, dan menggerakkan hati kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihatlah hidupmu. Dan biasakanlah dari mulai masa mudamu. Supaya orientasi hidupmu tidak hanya sekedar orientasi duniawi. Karena apa? Dunia akan berlalu. Saudara suka atau tidak suka, dunia akan berlalu. Saudara mau atau tidak mau, dunia akan berakhir. Ketika kita berorientasi hanya kepada dunia saja, maka kita akan menjadi
orang yang paling malang yang hidup di dunia ini. Mari kita berorientasi tidak hanya kepada dunia, tidak hanya hidup duniawi yang kita pikirkan. Kalau saat ini orang berlomba-lomba berinvestasi, dari mulai orang-orang muda sudah memikirkan investasi di saat ini. Di zaman yang modern ini, generasi muda sudah banyak sekali sangat maju berpikir untuk berinvestasi. Dan banyak yang melakukan investasi dengan cara yang luar biasa. Tapi investasi ini kebanyakan adalah investasi duniawi. Yang porosnya, orientasinya adalah kehidupan dan kenikmatan duniawi. Orientasinya ke situ. Investasi yang sering dilakukan adalah ke situ. Contohnya bagaimana? Ketika saudara berinvestasi, tujuannya adalah bagaimana biar cepat kaya. Ketika saudara berinvestasi adalah bagaimana supaya setiap ada keinginan untuk ini dan itu bisa cepat terpenuhi. Investasi ini yang paling banyak sekarang. Tapi pernahkah saudara bergumul bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima roh Allah, maka kita pun harus berpikir dengan keras dan membawa hati kita semakin taat untuk berinvestasi surgawi. Ini yang perlu kita tingkatkan saat ini. Investasi surgawi yang tidak akan pernah terbakar, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah dicuri orang. Investasi surgawi ini yang perlu kita tunjukkan. Oleh karena itu, mulailah dari masa muda untuk senantiasa menyingkirkan perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan daging. Apa saja itu, saudara bisa baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ dipaparkan apa saja keinginan daging yang seharusnya harus kita segera singkirkan. Hiduplah di dalam berinvestasi surgawi, yaitu memiliki keinginan-keinginan yang seturut dengan keinginan Tuhan. Sehingga saya dan saudara mampu menghasilkan buah-buah roh. Yang seperti dikatakan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita jangan pernah salah pilih. Oleh karena itu, saat ini marilah kita menyadari Allah begitu mengasihi kita. Karena itu dia memberikan rohnya supaya saya dan saudara tidak musnah. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Dan orang-orang yang sudah dipenuhi oleh roh Allah, dia akan tahu bagaimana hidup yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Orang yang sudah dipenuhi oleh roh Allah, dia akan tahu memiliki hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang mau memberi. Pasti dia akan miliki hati yang sedemikian rupa. Karena apa? Karena roh Allah ada dan diam di dalam kehidupannya. Roh tersebutlah yang akan memampukan saya dan saudara untuk dapat melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, kita pasti akan mampu. Tapi kemampuan kita bukan dimampukan oleh diri kita sendiri. Tetapi roh Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang dapat mengerti apa keinginan Allah. Memiliki hati yang mau taat setiap waktu dalam kehidupannya. Baik suka maupun duka, tetap taat kepada Tuhan. Memiliki hati yang mau peduli senantiasa di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita pasti sangat-sangat percaya kalau roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Roh Tuhan itu bekerja setiap saat. Dengarkanlah suara hatimu yang senantiasa diketuk oleh roh Allah untuk melakukan yang benar
di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga dalam pesta Pentakosta kita ini, kita merayakan satu perayaan besar di tengah-tengah gereja kita, yaitu pesta pengadaan lahan gereja. Bagaimanakah ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita memiliki hati yang mau memberi. Orang yang sudah menerima Roh Kudus akan sangat mengenal dan sangat percaya serta menyadari bahwa apa yang dia terima saat ini itu berasal dari pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan menginginkan untuk kita berikan sebagai persembahan, maka hati yang memberi ini akan senantiasa memberi dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oleh karena itu, biarlah Roh Tuhan yang sudah kita terima, itulah yang menggerakkan hati kita masing-masing, agar kita memiliki hati yang mau memberi, mengembalikan apa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan membutuhkannya sekarang untuk pengembangan gerejanya. Oleh karena itu, Roh Tuhan yang sudah kita terima, Roh itulah yang memampukan saya dan saudara semakin hari semakin hidup di dalam kesempurnaan, semakin hari semakin hidup di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami hari yang begitu indah, yaitu hari yang kudus ini, sehingga kami dapat datang ke rumah-Mu, bersekutu di rumah Tuhan, di dalam ibadah minggu kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali mengingat satu perayaan besar di tengah-tengah gereja-Mu, yaitu turunnya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga Roh-Mu diam di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dan kami menjadi tahu apa yang berkenan di hadapan-Mu, apa yang harus kami singkirkan dari kehidupan kami. Mampukan kami Bapa dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami semakin hari semakin nyata di dalam ketaatan kami kepada Tuhan melalui setiap praktek kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa kami puji, kami sembah melalui kehidupan kami di dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami. Kami percaya Roh Tuhanlah yang akan memampukan kami melakukan hal tersebut sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini di perayaan Pentakosta ini Tuhan, gereja kami juga mengadakan perayaan yaitu pesta pengadaan lahan gereja dalam rangka tahun kesahatian. Bapa di surga, kami tidak memiliki apa-apa dalam hidup kami ini jikalau bukan Tuhan yang memberi. Oleh karena itu kami percaya setiap kami memiliki hati yang memberi, sehingga kami digerakkan oleh Roh Kudus-Mu untuk tahu memberi apa yang patut kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya setiap kami anak-anak-Mu memberi dengan penuh kasih, tanpa bersungut-sungut, tapi memberi dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kami berikan itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menginginkan dan membutuhkannya untuk kami berikan kembali kepada-Mu, maka kami akan memberi dengan sukacita. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Persembahan kedua kita antarkan ke depan. Persembahan kedua kita lakukan sebelum persembahan amplop. Persembahan amplop akan kita persembahkan selesai persembahan kedua. Thank you.
te pasahat siluata marhite amplop na tapake paherbakkon harajau ni debata marhite bagas joro. Songon natar surat sian 2 Korinsia ayat 7. Ganup manionjar ni rohana, unang masian muruk manang sian naso tarjua, ai dia holongi debata do nalas roha mangalehon. Roma tujolo ganup ruas lau pasahaton amplop pelianna. Siluata dalan lau manupahi huriani Tuhani. Tapuji matuhata pardengan basana sumurungi marhite ende buku ende 802 ayat sada laos jongjong mahita saluhutna.
rohani Tuhani, nunga godang natapatupa manang nataula di hurian. Alai, na pasti godang nari dope nanaing si ulahonota manang naikon si padengganota. Atong tapareahi mai tu joloanon, songon nidok ni oputa si jolo-jolo tubuh, pauk-pauk hudali, pago-pago tarugi, natading taulahi, nasega tapauli. Tuat si putih, nakok si deak, iai naumuli, ima tapareak. Ima tutu, ajari jala pargogoi mahami ale Tuhan, lau patupahon lomoni roham. Molope naung godang natapatupa lau manupahi kuriani Tuhani, dang nagabei si pangasahonotta diadopan ni Tuhani. Alai, alahinagok ni pakirimotta do, anggiat lam asi rohani Tuhani tuhita, pasahaton pasu-pasu nagodangi. Asa, eme si tabetua ma parlinggoman ni si borok, debatado si lehot tua, horas mahita di parorot. Ima tutu, pinuji maho Tuhan. Nunga marbungaran hatani Tuhani di ngolutta, jalan nunga tajalo godang aka pasu-pasu sian tuhata. Songon manuk na mulak tu sunukna, songon takke mulak tu sokirna, songon imahita mulak jalan mian manoktong di bagasan Tuhani. Asa horas ton di madingin, pir ton di matogu, sai Tuhan ma na mangiring-iring asa leleng hita mangulu. Ima tutu, pinuji maho Tuhan. Atong marhiras ni roha mahita mandapot ton habangsa para sia-sian. Asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asi ni roha hita, baen pangurupion ditiki hale hetanna. Tatangia koma peliata. Ale debata amanami na di banua gicang. Odo haroroani saluhut si leoleo na denggan dot na sauli basa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilho mitu hami, pelian nami tuho, sai calo mai gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu mai jalan ramoti, asahu parhasea kami pelianon, patimbulo na rajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion, buhai marohan nami markite hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silaon lo mitu hami, asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, markite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Nasotarasam do godang ni silen lohommu di hami. Tondim nabadiai di leokko tu hami colma, sumonggo pihami na leaon. Naumargaido di leokko tu hami, jalagumodang doi sian portibion dohot sian pangisina sudi. Onpe mauliate marohanami, jalapujon nami maho, alani sude habal gaon dohot hamuliommu, naung pinapatarmu tu hami. Sai lehon maton di porbadiai tu huriam. Akka naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian dibarita naulii. Ale ton diparbadia, sai pasada mahuriam napi napungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih akolongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sondangi jala patiur mahami. Asa utanda hami akar dosa nabalga dohot namekmet si pasidingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami. Asa lembadia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbain hami saur di bagasan hurian nabadia nasa sadai. Sai ondikon jala padomu hami tu amai. Asa pos rohanami mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabai si leon lehon tu huria. Asalam gadda torop ni akka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha, nama maritaon habal gaummu di portibion. Sai sondangi
jala pasu-pasu sude parpunguan nyala Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Asa tau nasida saur tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan natar podom, jala pargogoi akan nagali. Saya songgoti ma akan naneang dohot natakang maroha, asa ditinggalon nasida hajahaton nabe. Saya parohai akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak dohot nadanguli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho. Saya tatap mana targogot, dohot napina buru-buru ni halak, alani hapor seaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus, jalan mian maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran ni aka panggom-gomi, panguhum dohot aka raja. Asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patogu hapor seon nami, asa tok-tong wingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanomu hami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimon namangolu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon, pangoluom mudomuse, asa masuk hami marnida debata ama, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Aliama nami nadibanua gicang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomuni roham di banua tongaun songo nadibanua gicang. Leo matu hami sadari on hanguluan siap hari. Sesa madosa nami. Songong panesa nami di dosa ni donga namar dosa tu hami. Unang hami togi untuk pangujunan. Palua mahami sian pangam. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutondi. Dongan sahuria nungasidung be parminggota di bagasan sadarion tiur sude mardalan sian nama muka sahat rodina paujukkon jalan nungata jalo pasu-pasu sian amatta debata markite naposona asa dohonom ma habang pidong sibigo payutihut bulan saluhut akan atapangido saitibuma di pasaut Tuhan sahat-sahat ni solu sahat matu botean ni tigaras leleng mahita mangulu diramoti Tuhan torkis jala horas-horas. Onpe manortor mahita manortor hon gondang si tio-tio dohon asahatani. Asa tio pas samotan tujuluan niarion. Sahat nauli sahat nadenggan jalo otta ruas ni huria HKBP Jambion tujuluanon dohon akka nataotang. Onpe amang panggual pargosi bain damang ma gondang si tio-tio dohon asahatani. Panitia dan semua yang bertugas supaya kita berfoto di depan.